KPU Oku Selatan mencatat suara-suara yang rusak mencapai 300 lembar lebih. Kerusakan ditemukan ketika dilakukan pelipatan dan sortir. Kerusakan diantaranya foto pasangan calon kabur, sebagian foto pasangan calon hilang, lembar surat-suara kosong, warna surat-suara gelap, dan surat-suara bolong. Surat suara yang tak bisa digunakan kemungkinan bertambah, karena proses pelipatan dan penyortiran masih dilakukan. Total surat suara yang dikirim untuk Kabupaten Oku Selatan, sebanyak 261.210 lembar, dari jumlah DPT 254.804, termasuk ditambah 2,5% sesuai ketentuan. Surat suara yang rusak akan dikirim kembali ke KPU Sumsel, dengan berita acara untuk dimusnahkan bersamaan dengan surat suara yang rusak lainnya. Jadi jumlah dari DPT kita, ya 254.804 ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% per TPS itu, jadi angkanya sekitar jumlahnya 261.210 lembar. Proses penyortiran dan pelipatan di gudang logistik KPU Oku Selatan ini dijaga polisi dan Panwas Kabupaten. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.